Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Arif Ismail dan anda sedang menyaksikan Amanz 24 yang turun kumar ringkas selama 24 jam yang lepas untuk Arena Teknologi. Telekom Malaysia telah mula menawarkan kemudahan untuk para pelajar mendaftar Unify Edu pada harga serendah RM99 untuk kelajuan 10 Mbps melalui TM Point di seluruh negara. Selain daripada untuk Unify Edu, pemilik perniagaan atas talian turut boleh melakukan perkara yang sama untuk pakej Unify eBiz. Di samping itu, menurut laporan penganalisa, Telekom Malaysia dijangka akan memperkenalkan beberapa pakej baru untuk pengguna perkhidmatan Unify Mobile menjelang Januari 2018 kelak. Dalam arena automotif, kini hadir laporan memetik CEO baru Proton mengatakan syarikat automotif berkenaan kelak akan hadir dengan kenderaan suap pandu, kereta elektrik sepenuhnya dan juga kereta terbang. Dan akhir sekali, Oppo Malaysia kini telah mengumumkan yang mana mereka akan mengambil pratempahan untuk Oppo F5 6GB bermula 6 Disember kelak. Jadi itu adalah rangkuman ringkas sepanjang 24 jam yang lepas. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan di lain waktu. Sekian, terima kasih.